gimana? Hai, hari ini Ica panen anggur. Ini masih jam 9 pagi. Ica udah panen sama kakek. Ini anggur kakek. Dia jatuh, kek. Banyak. Tapi dia kecil-kecil. Kenapa ya, teman-teman? Kecil-kecil kayak gini. Ada yang tahu enggak? Dia jatuh. Ambil yang. Burung. Dimakanin burung, kata kakek. Iya, masih kecil. Dimakanin burung, teman-teman, kata kakek. Karena ini posisinya ada di lantai 3. Sayang banget. Sebanyak ini buahnya kecil-kecil kayak gini. Ada yang tahu nggak di mana salahnya? Komen ya, teman-teman. Tuh, padahal banyak banget loh. Anggurnya. Ada yang gede. Ih, ini banyak banget, kek. Di situ, kek. Kayak bikin gunung. Wow, banyak banget. Kecil-kecil kayak gitu, teman-teman. Sayang banget ya yangnya. Kecil ya yangnya. Nggak ada papahnya. Papahnya kerja. Anaknya semua, mamahnya masak. Iya. Rasanya apa, Dek? Rasanya apa, Dek, kalau kecil-kecil kayak gitu, Dek? Manis, manis. Manis-manis asam ya, kayak? Di terakhir rasanya pohon cabe. Kok tinggal satu, kek, cabenya, kek? Ini kolom ikan lelenya udah dibongkar. Di dalam sini ada ayam. Ada ya, tuh ayamnya gede banget tuh. Oh, lagi ngerem, kek. Bareng. Mau buka pintu takut kabur. Bisa dibuka ya, teman-teman, pintunya. Akur, dia ada bestie. Ngeremnya berdua. Ikan koi-nya udah pada mati. Habis, teman-teman. Sedih deh. Iya. Enak, Dek. Enak. Sayang banget nih bantet ini. Tapi nanti kira-kira bantet lagi nggak ya? Tahu, ini bantet kelihatan kembang semua. Harus ganti pohonnya lagi dong. Teman-teman, ini kenapa ya bantet gini ya? Kalau ada yang tahu, komen ya. Ini udah berapa kali ini, kek, panen bantetnya?
udah dua kali sama ini. Oh, dibikin buat rapi di sini, buatannya sama kakek. Buka deh sandalnya deh, injek-injek situ deh. Buat rapi. Banyak banget deh panennya. Udah dua kali panen tapi hasilnya bantet. Ini bantet nih, ini aku pegang pakai tangan aku ya. Tuh dia bantet kayak gitu. Mbak, bilang dulu sama teman-teman. Udah dulu. Jangan lupa subscribe ya, gitu. Bilangnya gimana? Jangan lupa subscribe ya. See you.